Oke teman-teman, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming atau Bang Uzek teman-teman ya. Oke, bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan 1000 subscriber pertama teman-temannya. Oke, terus langsung aja kita nyaksikan videonya. Enjoy to video. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Baik lagi dengan aku si Raja Portal di Minecraft teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita nggak buat portal teman-teman ya. Jadi kali ini Uzeming ditantang untuk membuat showcase atau review add-on atau mod yang ada di Minecraft teman-teman ya. Dan kali ini kita ditantang untuk meng-showcase atau mereview add-onnya Boboiboy teman-temannya. Oke teman-teman, jadi add-on ini buatan dari Fousing teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Dan di 4 cheese ini sudah aku sediakan semua add-on yang kita butuhkan teman-teman ya, atau mod-mod yang akan kita gunakan atau kita showcase teman-teman ya. Dan add-on ini sangat banyak teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan membuat berbagai part untuk showcase review add-on Boboiboy sampai selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan showcase add-on atau mod Boboiboy buatan Fousing teman-teman bersama Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita ganti dulu timenya ya. Clear time kita ganti jadi day teman-teman. Oke, ini kayak kelihatan kayak gelap ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi di sini aku sudah punya ada 4 cheese ya. Jadi kita lihat dulu isi-isi dari cheese ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada Boboiboy S. Ini mungkin kekuatan atau kita bisa berubah menjadi Boboiboy teman-teman ya. Dan di sini ini adalah kekuatan-kekuatannya teman-teman ya. Kekuatan-kekuatan Boboiboy teman-teman ya, dari berbagai perubahan teman-teman atau berbagai kuasa ya. Oke, ini kekuatannya. Dan di sini ada mod teman-teman atau add-on teman-teman ya. Dan juga di sini ada untuk kita kembali atau semula teman-teman ya. Kita bisa kembali ke awal gitu ya kan. Oke teman-teman, jadi kita akan coba lihat dulu yang di sini. Dan di sini ada add-onnya teman-teman, banyak sekali teman-temannya. Dan ada sebagian file yang rusak teman-teman, yang nggak ada gambarnya, ini adalah file rusak. Tapi nanti kita akan coba apakah ini berfungsi atau tidak teman-temannya. Oke teman-teman, jadi untuk yang part yang pertama di sini kita akan coba yang sini aja dulu teman-teman ya. Kita ambil yang di cheese pertama ya. Jadi di sini ada Boboiboy ada berapa nih? Ada Boboiboy Halilintar, oke. Okay. Boboiboy Duri, Boboiboy S, Gempa, Solar, Blast, Boboiboy Petir, terus Angin, Boboiboy Tanah, Boboiboy Api, Boboiboy Taufan, dan juga Boboiboy Air teman-teman ya. Oke, okay, jadi di sini aku belum tahu bagaimana cara menggunakannya teman-temannya. Jadi kita akan coba aja ambil satu dulu. Terus kita apakan ini. Oke, coba kita lem. Wow. Oh. Kayaknya kita berubah teman-teman. Kayaknya kita berubah ya. Dan kita lihat ini Uzeming langsung cepat larinya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Oke, ternyata beneran kita berubah jadi Boboiboy Halilintar teman-teman ya. Wow. Dan kita di sini juga memiliki dua kekuatan apa ini? Pedang Halilintar, gede banget pedangnya teman-teman. Dan ini gerakan kilat. Wow. Oke, okay. Jadi kita ini dapat kekuatan apa aja nih? Kita speed, kuat, resistance, daya tahan dan invisibility, teman-teman ya. Oke. Okay. Ini kita bisa lari kencang, teman-teman ya. Coba kita coba dulu kekuatannya ya. Oke, okay, dari Boboiboy Halilintar ya. Kalau kita gunakan pedang Halilintar ya. Kita akan coba. Aduh.
Oh, wow, gitu ya. Oke, ini karena kita gunakan peda boboi halilintar maka hujan kali ya. Coba kita gantikan wechernya dulu, kita jadi clear ya. Oke teman-teman. Oke sudah selesai ya. Kita akan lempar pedang petirnya ya. Wow. Wow. Coba ini gerakan kilat bagaimana ini? Coba. Oke, aku nggak tahu ini gerakan kilat bagaimana. Oh. Oh, kita langsung ke teleport teman-teman ya. Coba. Gimana tadi gunakannya ya? Oke, aku bingung teman-teman, gerakan giat bagaimana? Oke. Tadi kayak kita ke kayak gerakan kilat ke teleport gitu teman-teman ya. Wow. Oh, waduh. Waduh. Oh, ngebug teman-teman ya. Ngebug. Dan di mana tadi itu? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Cisku di mana? Waduh teman-teman, kita ke teleport jauh banget teman-teman. Oke. 2 jam kemudian. Menggunakan boboi halilintar ya. Boboi halilintar kita sudah gunakan, kita jauhin dan kita akan coba boboi petir teman-teman ya. Boboi petir bagaimana? Oke, kita berubah teman-teman jadi boboi petir ya. Oke, jadi boboi petir teman-teman seperti ini ya. Ini adalah perubahan boboi yang pertama teman-teman. Gerakan kilat ya. Oke. Ini aku kalau gunakan gerakan kilat ngebug teman-teman kejauhan ya. Ini ada serangan kilat. Wow. Wow. Serangan kilat ngeri banget teman-teman ya. Waduh. Wow, ngeri sih. Teman-teman itu boboiboy. Boboiboy petir teman-teman ya. Boboiboy petir. Kita berubah lagi kembali. Oke. Oke, dan di saat kita berubah ternyata spawn kita hilangan teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Oh, berarti ini kita taruh di cheese aja teman-teman. Kita taruh di cheese aja ya. Oke. Ah, ini hujan lagi. Kita ganti dulu. Time die dan wechernya clear. Oke, kita akan taruh dulu teman-teman. Yang tadi yang kita gunakan yaitu boboi halilintar sama boboi petir ya. Terus sekarang ini kita akan kembalikan dulu di sini. Oke, kalau kita gunakan semua sih panjang nih teman-teman ya. Tapi di sini kita akan coba yang pertama itu kita boboi tanah. Boboi tanah ada gempa ya. Boboi tanah teman-teman kita akan coba ya. Kita akan berubah jadi boboi tanah. Ntar kita ganti dulu timenya jadi day. Oke, kita akan coba teman-teman jadi boboi tanah. Wis, kita langsung berubah jadi boboi tanah teman-teman ya. Wow, keren banget ini teman-teman ya. Jadi ujeming jadi boboi dong. Coba di sini kita punya dua apa nih, tanah pelindung dan juga tanah bertubi-tubi aja. Kita punya dua serangan. Kita lihat tanah pelindung bagaimana. Oke, jadi ini dia tanah pelindung teman-teman ya. Ini kayak kelihatan kayak Free Fire teman-teman ya. Apa namanya itu ya, es kepal kali atau global ya kalau nggak salah ya. Tanah pelindung tank way. Keren sih, keren. Oke, dan sini kita gunakan kekuatan tanah bertubi-tubi teman-teman ya. Coba tanah bertubi-tubi bagaimana?
Wis, kita bisa ngeluarin tanah teman-teman ya dengan jarak yang jauh ya. Coba kita lagi gunakan tanah bertubi-tubi. Di sana ya. Tanah bertubi-tubi. Oke. Oh, kayaknya ada batasnya teman-teman. Tanah pelindung. Oke. Tanah pelindung teman-teman ya. Dan ini dia. Boboy tanah. Tanah pelindung. Tanah bertubi-tubi. Aduh salah. Tanah bertubi-tubi. Oh. Oke. Ini sudah banyak teman-teman ya. Oke, kita ganti lagi teman-teman. Kita berubah dulu kembali ya. Oke teman-teman, jadi untuk ini tinggal apa nih? Boboy gempa. Oke, kita akan coba boboy gempa teman-teman ya. Jadi tadi boboy tanah ya. Boboy tanah. Kalau boboy gempa bagaimana? Oke teman-teman, ini dia boboy gempa ya. Kita akan coba. Boboy gempa berubah. Wow, warnanya kuning teman-teman ya. Dan kita ada kayak tangan itu teman-teman. Oke, jadi di sini kita punya tiga kekuatan ya, tumbukan tanah, tanah pelindung dan juga tanah bertubi-tubi teman-teman ya. Kita lihat dulu kalau tumbukan tanah bagaimana. Tumbukan tanah. Wow. Wow, bisa jalan sendiri teman-teman tanahnya ya. Tangannya bisa berjalan sendiri. Tumbukan tanah. Oke. Okay. Oh, dia ini kayaknya ngincar kalau ada musuh aja teman-teman ya. Coba kita serang dia di sini. Tumbukan tanah. Oke, okay, dia ngejar slime teman-teman ya. Oke. Okay. Ini tanah pelindung. Oke, okay, masih wajar. Tanah pelindung ya. Next, tanah bertubi-tubi. Wow, muncul di sana teman-teman ya. Keren sih teman-teman ya. Oke, dan kita akan berubah kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman untuk video showcase add-on Boboy mungkin kita akan bagi di beberapa video atau beberapa part teman-teman ya. Untuk part 1 ini Uzeming sudah showcase yaitu adalah Boboy Halintar, Boboy Petir dan Boboy Tanah dan juga Boboy Gempa teman-teman ya. Mungkin 4 elemen yang sudah Uzeming showcase teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya untuk showcase add-on Boboy teman-teman ya. Karena ini banyak banget teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request kita showcase apalagi di video ini silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Baik, kalian beruntung akan Uzeming buatkan videonya. Oke, jadi sampai jumpa di next video JC Uzeming. See you and goodbye.